Van Tony. Ya, kasus perjudian yang menimpanya beberapa waktu lalu berbuntut pada skorsing yang dijatuhkan oleh FA kepadanya. Sebelumnya, ia banyak terlibat judi dalam sepak bola. Bahkan ia tercatat 13 kali bertaruh untuk kekalahan timnya sendiri. Imbasnya, selain membayar denda, ia sempat divonis skor selama 11 bulan. Namun karena ia punya penyakit kecanduan menjudi, hukumannya dikurangi menjadi 8 bulan oleh FA. Meski demikian, klubnya Brentford tetap memberikan bantuan dan dukungan kepadanya untuk menghilangkan kecanduan judinya. Lantas bagaimana kronologi kasus Ivan Toni tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Musim ini bisa dibilang menjadi musim terbaik Ivan Toni bersama The Beast. Bagaimana tidak? Sampai saat ini ia sukses mencetak 20 gol dari 33 laga Premier League. Dengan data tersebut, ia sekarang menjadi pencetak gol terbanyak ketiga di Liga Inggris. Pencapaian luar biasa dari penyerang 27 tahun tersebut dengan performanya di musim ini, ia turut mengantarkan Brentford naik ke urutan ke-9 klasemen Liga Inggris. Yang di musim lalu, timnya hanya berhasil finish di urutan ke-13. Like lasting the 90 again, a teasing cross through here. He can confirm. Boma right across the face, a goal! Which come right the way through to Toni. Can he find the finish? There it is! And he will not. Kegemilangan Toni tersebut berbanding terbalik dengan perilakunya di luar lapangan. Ia kedapatan telah melakukan perjudian yang melanggar aturan FA. Karena itu, Brentford harus menerima kenyataan pahit hingga beberapa bulan ke depan. Pasalnya, Ivan Toni, striker andalan mereka, telah dijatuhi larangan bermain selama 8 bulan dari semua aktivitas sepak bola. Berita ini telah dikonfirmasi oleh berbagai media Inggris. Selain larangan tersebut, Toni juga didenda sebesar 50.000 pound sterling dan diberi peringatan mengenai perilakunya di masa depan karena melanggar aturan taruhan FA. Toni memang sering muncul dalam pemberitaan Inggris terkait perjudian. Jauh ke belakang, tepatnya di tahun 2017-2018, ia pernah menghadapi skor selama 6 bulan ketika ia tampil di hadapan panel FA. Kala itu, ia masih berseragam Newcastle United setelah kemudian dipinjamkan ke Scunthorpe United. Secara total, ia telah membuat 13 taruhan pada klubnya sendiri untuk kalah dalam 7 pertandingan berbeda antara Agustus 2017 dan Maret 2018, meskipun dia tidak bermain di salah satu pertandingan. Dari semua taruhan ini, 11 diantaranya adalah untuk Newcastle agar kalah saat ia dipinjamkan dari The Magpies. Dengan tuduhan yang terus tertuju kepadanya, ia telah mengakui sebagian dari tuduhan yang diajukan padanya, namun membantah sebagian lainnya. Pernyataan resmi dari FA. Dengan berita yang simpang siur yang semakin tidak jelas, akhirnya dalam pernyataan resmi, FA mengumumkan Ivan Toni telah dilarang dari semua aktivitas sepak bola dan yang berhubungan dengan sepak bola selama 8 bulan dengan efek segera, yang berlangsung hingga dan termasuk tanggal 16 Januari 2024. Selain itu, dia didenda sebesar 50.000 pound sterling dan diperingatkan mengenai perilakunya di masa depan karena melanggar aturan taruhan FA. FA juga menjelaskan bahwa awalnya mereka mengajukan 262 dakwaan terhadap striker Brentford. Namun kemudian mereka mencabut 30 dakwaan setelah Toni mengakui 232 tuduhan tersebut. Meskipun tidak dapat bermain hingga 16 Januari 2024, Ivan Toni akan diizinkan untuk kembali berlatih dengan klubnya dalam 4 bulan terakhir dari masa larangan yang dimulai pada 17 September 2023. Dukungan Brentford. Dengan pemainnya yang masih dalam masa skorsing, Brentford justru mendukung sepenuhnya kepada Toni. Brentford telah buka suara terkait kondisi yang dialami pemainnya tersebut. Klub berjuluk The Beast itu berjanji akan memberikan bantuan. Pihaknya mengatakan, Eva dan Brentford menerima bahwa pelanggaran sudah dilakukan dan sanksi tidak dapat dihindarkan. Klub sekarang akan melakukan segalanya untuk memberikan dukungan kepada Ivan dan keluarga dalam mengenai masalah ini. Demikian pernyataan Brentford di laman resmi klub. Pernyataan Ivan Toni.
Melalui unggahan di sosial medianya, Toni mengatakan jika ia tentu saja kecewa dengan keputusan tersebut. Ia tidak akan memberikan komentar lebih lanjut, sampai Komisi Regulasi Independen menerbitkan alasan tertulisnya. Pada saat ini saya tidak memberikan komentar lebih lanjut selain mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya, Frankfurt FC, dan para penggemar kami atas dukungan mereka yang terus berlanjut melalui masa yang sangat sulit ini, tulisnya. Sekarang saya fokus untuk bermain sepak bola yang saya cintai pada musim depan, imbuhnya. Sebelum kasus yang saat ini menimpa Ivan Toni, terdapat pemain lain yang pernah mengalami kasus serupa. Nama-nama seperti Andros Townsend, Kyle Laverty, hingga Joey Barton adalah salah di antaranya. Nama yang terakhir disebutkan ialah sang bad boy, Joey Barton. Ex-pemain Manchester City ini termasuk pecandu judi bola. Bagaimana tidak? Setelah 10 tahun bertaruh dalam pertandingan sepak bola, akhirnya di tahun 2016 ia dilaporkan melanggar aturan atas 1.260 taruhan selama periode tersebut. Tak main-main. FP pun langsung menjatuhkan larangan bermain selama 18 bulan kepadanya, namun akhirnya dikurangi menjadi 13 bulan saja. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Suatu pelanggaran pasti ada hukumannya. Nah, itulah peribahasa yang pantas untuk Ivan Toni saat ini. Perjudian memang tidak dapat dibenarkan, apalagi justru pemain yang terlibat di dalamnya. Selain menimbulkan kerugian, perjudian ini sampai-sampai membuat kecanduan. Langkah tegas FA yang memberi skorsing 8 bulan kepada Toni dirasa pantas, supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali.